Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kameraku. Sekarang kita mau makan sore apa malam nih? Nah tadi mami beli masakan mateng. Kakak mami sih yang beli, bukan mami. Dan ini adalah masakan yang kita beli karena kita insoman. Ini dia teman-teman, ada ayam bakar, ada ayam penyet, ada apalah gitu, pokoknya anak-anak mau makan. Oke teman-teman, kita lihat mereka makan lahap atau tidak. Teman, kita lagi insoman ya. Kita di atas, kita di lantai atas aja, nggak ke bawah-bawah, dan makanan dianterin dong kayak gitu. Udah baca bismillah belum? Udah. Oke. Tuh ini tadi mami pesen ayam bakar. Ada sayurannya, pada nggak mau makan sayurnya. Ada sayur. Ada tuh. Hai. Hai. Lagi makan ya? Lagi makan. Kita tetap menjalankan insoman teman-teman karena tetap takut ya. Walaupun semuanya sehat, tapi nunggu sampai waktu ya ke PCR lagi. Kita tetap menjaga. Jadi mamah di bawah, semuanya di bawah, kita di atas. Dan makanan kita beli, kalau enggak mama yang masak gitu. Nah ini mami beli ayam bakar. Jujungnya nggak pakai sayur, seperti biasa. Dia pakai sayur. Dia makan pakai tangan ya. Dia suka makan kalau nggak ada sambelnya teman-teman, karena dia itu memang nggak suka sambel. Nah, yang mereka makan ini. Gimana, enak gak? Ayo, gak ada suaranya. Enak. Zia, mana Zia suaranya? Gimana rasa ayam bakarnya? Enak banget. Wow, Icang gimana Icang? Enak. Enak? Alhamdulillah. Zia, lahap sekali kamu ya kalau makanan kesukaan kamu itu. Daging, kesukaannya Zia itu daging teman-teman. Pokoknya yang daging-daging Zia itu udah nomor satu. Nah ini kita insoman di atas. Di bawah mama, ada kakak gitu ya. Nanti kita lihat orang-orang di bawah. Kita intip dari sini. Nah jadi semuanya pada di bawah, gak ada yang naik ke atas. Pokoknya tetap menjaga. Nah kayak gitu teman-teman. Semoga dengan usaha kita udah hampir satu bulanan deh kita nggak kemana-mana. Kita di rumah aja, bener-bener insoman. Paling kalau kemarin tuh keluar 10-15 hari kita tes PCR, hasilnya jelek, kita di rumah lagi. Nanti tes PCR lagi, hasilnya jelek, di rumah lagi. Jadi kita tuh nggak pernah-pernah kemana-mana lagi semenjak pas di tanggal 26 kita mau pulang. Kan niatnya kemarin kan tanggal 26 Agustus kita pulang ya, tapi ternyata hasilnya nggak baik, ya udah kita di rumah aja sampai sekarang, nggak kemana-mana karena benar-benar trauma, entah apalah, pokoknya aku tuh udah bingung ketemu orang jadi kayak takut. Terus dengar batuk sedikit, anak-anak aku parno, mau makan juga aku takut, pokoknya jadi serba gimana ya. Pokoknya ini pengalaman aku pertama kali tuh. Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tapi anak-anak alhamdulillah semuanya sehat tuh teman-teman. Makannya lahap. Zia udah selesai paling cepet makannya. Rezeki. Lahap makannya. Lahap enak ya. Nah kayak gitu teman-teman. Dan inilah aktivitas kita selama di rumah, selama insoman kayak gini karena kemana-mana. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.